Hi guys, welcome back. Jadi kali ini aku nggak bikin video karena apa? Karena ya suami aku itu positif COVID dan sekarang kita lagi ngungsi dulu, aku sama dua anak aku, sambil kita menunggu hasil PCR-nya kita keluar juga. Jadi semoga aja hasilnya seperti yang diharapkan. Tapi so far aku ngerasain kepala aku tuh nyeri banget. Terus aku ngerasain demam juga. Terus ada flu, ada apa namanya, batuk gitu ya, batuk kering, sama sekujur tubuh aku itu ngilu, nyeri otot gitu. Tuh. Ya, nanti kita lihat aja hasilnya sore kayak gimana. Oh my god. Ya. Nah, singkat cerita, jadi aku itu positif COVID. Kayaknya sih terpapar dari suami aku karena dia duluan. Nah, di sini anak-anak itu masih satu rumah dengan aku yang take care, dan yang paling kecil itu usianya 1 tahun setengah dan masih menyusui sama aku. Dan banyak banget yang tanya di Instagram, gimana sih caranya untuk bisa handle anak-anak dan masih tetap menyusui padahal ibunya itu kena positif COVID. Jadi aku langsung jawab aja ya. Sebenarnya sih yang aku alamin itu gejalanya itu ringan ke sedang. Jadi aku tuh ngerasa demam, batuk kering, terus juga aku merasakan nyeri kepala yang hebat dan nyeri otot seluruh badan. Nah, aku PCR swab dan hasilnya keluar kurang lebih 24 jam, gak nyampe 24 jam malah, dan hasilnya itu adalah positif. Jadi aku langsung karantina mandiri karena CT aku CT aku 20-an dan oksigen aku itu masih sekitar 96-98, jadi normal, aku bisa melakukan isoman di rumah. Galau dong ya, duh anak-anak gimana nih kalau misalkan aku oper ke neneknya, gak mungkin banget gitu kan karena jauh. Dan akhirnya aku putuskan, bismillah deh, aku konsultasi ke dokter anaknya mereka, insyaallah aman. Dan aku juga banyak baca, browsing, kalau ibu yang menyusui kalau misalkan yang positif COVID ataupun yang sudah pernah divaksin, itu air susunya itu mengandung antibodi untuk ke anak tersebut gitu. Jadi aku agak sedikit lega lah ya. Nah, setelah itu hal yang wajib ada di rumah kalau misalkan kita isoman mandiri itu ada termometer, itu wajib. Terus oximeter itu wajib. Oximeter itu beli sekitar harga 200 ribuan. Terus vitamin dan juga masker, pokoknya alat pelindung diri, karena apa namanya, anak-anak satu rumah gitu kan. Usahain masker yang KN95 gitu kan, karena anak-anak ada di rumah dan mereka hasilnya adalah negatif gitu. Dan yang nanya, gimana sih cara apa namanya merawat anak-anaknya sedangkan kita itu lagi positif. Nah, kalau aku karena masih kuat gitu ya, masih kuat untuk handle mereka, jadi aku itu tidak pernah melepas masker selama 24 jam dan harus sering-sering cuci tangan. Jadi kalau misalkan mau menyusui, pakai masker, harus sering-sering cuci tangan, dan baju itu dalam keadaan yang bersih gitu. Nah, selain itu di rumah juga wajib ada yang namanya desinfektan. Jadi kalau misalkan kita habis menggunakan kamar mandi atau menyentuh barang-barang kayak misalkan gagang pintu atau apapun itu, langsung disemprot-semprot. Jadi itu gimana ya, usahakan membuat keadaan itu benar-benar steril gitu. Nah, baju yang sudah kita pakai juga kita pisahin nih, baju anak-anak sama baju ayah ibunya. Dan kalau untuk pencuciannya sendiri, aku pakai mesin cuci dan pakai air panas. Jadi aku benar-benar memastikan bahwa semuanya itu
sudah aman gitu. Nah, dan alhamdulillahnya sampai isoman aku habis dan semua hasilnya juga masih tetap negatif. Jadi buat para ibu-ibu di sana, yang di luar sana yang sedang berjuang melawan COVID-19, selamat berjuang, jangan putus asa dan selalu kontrol kepada dokter spesialis anaknya. Kalau misalkan keadaan memungkinkan buat mereka gabung sama kita, ya dicoba aja, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Kalau memang benar-benar nggak ada pilihan lain, tapi kalau misalkan keadaan orang tuanya itu lemes, benar-benar yang kondisinya nggak memungkinkan untuk ngerawat anaknya, jangan dipaksa. Dipisah aja dulu, nggak apa-apa untuk sementara waktu gitu. Jadi sebenarnya sih tips-tipsnya gitu-gitu aja. Yang penting selalu pakai masker, terus juga pakai alat pelindung diri gitu kan, entah itu face shield dan baju yang benar-benar bersih ketika kita berinteraksi sama anak-anak. Dan satu lagi, benar-benar menjaga jarak sama anak-anak. Jadi aku tidur itu beda kasur sama mereka. Dan tidur juga kita tuh pakai masker karena aku bener-bener parno gitu. Itu aja sih sebenarnya pengalaman aku positif, tapi masih tetap nyusuin gitu. Semoga membantu para ibu-ibu di sana yang galau, positif nih tapi gimana ya, aku masih menyusui. Nah, pokoknya dipertimbangkan dulu gimana kondisinya. Kalau misalkan kalian okay, anaknya okay, ya udah enggak apa-apa, tapi harus tetap dikonsultasikan dulu sama dokter anak dan dokter yang nanganin kalian gitu deh. So stay safe semuanya, karena Indonesia bener-bener lagi darurat COVID. Semoga keadaan semakin membaik. Ini aku juga ngomongnya masih agak lemes dan malas banget make up. It's okay, yang penting aku sharing ke kalian. Thank you guys for watching, dan jangan lupa untuk di subscribe channel aku menuju 1000. Thank you, bye bye.